Presiden Joko Widodo memastikan program-program pemerintah tidak akan berubah di era presiden terpilih Prabowo Subianto. Hal tersebut disampaikan Presiden Jokowi di hadapan para pengusaha dalam acara hari ulang tahun ke-52 HIPMI di Jakarta. Jokowi mengatakan para pengusaha tidak perlu khawatir meskipun dirinya tidak lagi menjabat sebagai presiden setelah 20 Oktober mendatang. Presiden Jokowi menegaskan jika pemerintahan berikutnya akan mengusung program keberlanjutan untuk meneruskan program-program yang sudah ada. Presiden Jokowi lantas menekankan tiga hal yang perlu diperhatikan untuk menghadapi tantangan ke depan dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045, yakni peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk menghadapi bonus demografi, dampak disrupsi teknologi, serta perubahan landscape geopolitik dan ekonomi global. Hari jadi HIPMI yang ke-52 ini adalah hari yang sangat istimewa karena nanti di ulang tahun yang ke-53 yang hadir sudah Bapak Presiden Prabowo Subianto. Namun meskipun presidennya sudah ganti, saya kira semua dari kita tidak usah khawatir karena program-program yang ada adalah program keberlanjutan.